Dalam rangka menjelang praktek kerja industri di lapangan, pihak Sekolah SMK Bakti Nusantara Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, melaksanakan kegiatan pembekalan kedisiplinan oleh Babinsa Desa Lebakwangi, Koramil Pamengpe, Kodim 0624, Kabupaten Bandung. Pembekalan praktek kerja lapangan kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Berpesan untuk anak-anak sekalian, supaya di tempat PKL nanti harus menjaga sikap. PKL? Dipersilakan keluar. Berarti adik-adik harus bisa menjaga nama baik sekolah ini. Wakasek Kurikulum Gigin Ginanjar menjelaskan kegiatan pembelajaran tersebut dalam rangka menjelang pelaksanaan praktek kerja lapangan para siswa di perusahaan-perusahaan dengan harapan para siswa supaya bisa mandiri karena kegiatan tersebut merupakan tuntutan serta aspek kompetensi bagi para siswa ke depannya. Kegiatan pembekalan praktek kerja industri di SMK Bakti Nusantara tahun pelajaran 2021-2022 di mana akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret. Untuk pelaksanaannya tersendiri, mudah-mudahan siswa nanti ke depannya dapat menyelesaikan kegiatan mereka secara mandiri di luar sekolah. Karena itu merupakan tuntutan dari kurikulum. Harapan saya agar siswa dapat dengan serius melaksanakan kegiatan tersebut, di mana kegiatan ini menjadi salah satu penunjang aspek kompetensi yang akan mereka capai. Kebetulan untuk sekarang pembinaannya yaitu dilaksanakan oleh Babinsa Desa Lebakwangi, Bapak Jajah. Di tempat terpisah, Kepala SMK Bakti Nusantara Banjaran, Dr. Andes Tariat Sunandar, mengungkapkan. Setiap tahun kita serahkan ada kegiatan pembekalan. Adapun pembekalan itu yang pertama tujuannya yaitu untuk mengenalkan dasar bahwa bagaimana teknik posisi nanti mereka anak-anak itu bekerja di perusahaan. Yang itu tidak kaget begitu dia langsung pergi ke lapangan, sudah ada gambaran ya, apa yang bisa dikerjakan, aturnya bagaimana, isi metode kerja bagaimana, kedisiplinannya bagaimana. Harapan utamanya dari hasil PKR ini bahwa nanti anak akan punya ilmu, dia bakal dari perusahaan-perusahaan itu ya. Sama terus yang kedua untuk mensosiasikan ilmu ya. Ilmu yang ada di sekolah dengan ilmu yang di perusahaan. Sosiasikan ilmu ya. SMK Bakti Nusantara Lebakwangi sukses. SMK bisa. Dari SMK Bakti Nusantara Banjaran Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.